Sejumlah lembaga riset terkemuka di Indonesia merilis hasil survei nasional elektabilitas Capres dan juga Cawapres di 2024. Pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sangat berpeluang masuk putaran 2 dan memenangi Pilpres 2024. Pilpres tidak mungkin hanya berjalan satu putaran, pasti dua putaran karena terlihat bahwa belum ada pasangan yang menyentuh angka elektabilitas 50%. Bahkan temuan survei internal pasangan Ganjar Mahfud memperlihatkan bahwa Prabowo Gibran memang lebih unggul, lebih di atas elektabilitasnya, yaitu 41%, tapi Ganjar kedua dan itu berada di angka elektabilitas 37% dan Anies Baswedan 21%. Kami sangat yakin bahwa yang akan masuk ke putaran kedua adalah Ganjar Pranowo. Dan prediksi saya, putaran kedua lah adalah pertarungan Pilpres yang sesungguhnya. Saya kira kalau Ganjar Pranowo dan Mahfud MD masuk ke putaran kedua, insya Allah pasangan ini akan memenangkan pertarungan Pilpres. Ini bukan hitungan atau optimisme subjektif. Tapi ini berdasarkan figur dua kandidat yang kredibilitas, integritas, serta rekam jejaknya teruji.